Kebakaran hebat melanda peternakan ayam broiler di Desa Pulosari, Kecamatan Gunut, Tulungagung, Jawa Timur, Senin siang. Kandang tiga lantai berisi 63.000 ekor ayam tersebut ludes dilalap api. Api pertama kali muncul dari lantai tiga bagian tengah kandang. Banyaknya material mudah terbakar serta hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Karena letaknya berada di tengah persawahan, gitu. Jadi mata anginnya kencang, arah anginnya kencang, jadi itu kesulitannya ada di situ saja. Water supply, Pak, yang diterjunkan ada berapa? Water supply yang kita terjunkan ada dari semua armada damkar kita keluarkan. Tadi kita juga kolaborasi dengan BPBD untuk meminta bantuan mobil supply. DLH pun sudah kita telepon, tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BPBD dan damkar sendiri sudah mampu untuk mengatasi kejadian ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan.